tawarin lagi, ayo gabung lagi di Atomi. Tapi member saya kan waktu itu sudah usiap. Karena pandemi juga, jadi saya coba, coba lagi ya. Itu karena mau ke klinik juga kan, karena sebelumnya saya tidak sejak 8 tahun ya, hampir setahun saya menggunakan tim rajinan dan dokter di beberapa klinik khusus muka saya. Setelah sebulan saya pakai itu bersama dengan tim, saya coba pakai tonernya Absolut, Ampul, Sinergi, sama Serum. Mulai dari situ, 2 hari setelah saya pakai, memang wajah saya hancur, Bu. Hancur. Beruntusan, terus itu jerawat yang tidak biasa muncul di daerah-daerah seperti di atas mata sama di bawah mata. Pipi-pipi sini semua keluar. Yang tersayang, terus disarankan saya untuk ganti dulu, mungkin pakai dulu yang mild cleanser sama waktu itu Sica saya pakai sama mild cleanser. Deep cleansernya dengan foam saya berhentikan. Terus saya ampul sama serum saya berhentikan juga. Jadi selama hampir 3 bulan saya hanya pemakaiannya hanya toner Absolut sama masker peel off-nya saja. Terus untuk cuci mukanya saya pakai mild cleanser sama Eco Bubble dan Sica itu. 3 bulan saya ansa-ansa. Rasanya mau keluar jadi bagaimana, terus mau ajak teman juga malu karena muka saya. Karena pikiran, aduh bagaimana ya, kenapa dulu saya pakai racikan dokter kok bagus, sekarang malah jadi begini. Tapi saya sabar terus pakai, coba lagi. Sampai 3 bulan kemudian, Ibu Aprinda menyarankan, coba deh pakai Sinergi Ampul, yakin. Dan karena saya orangnya memang suka coba-coba, saya pakai, beranikan diri untuk pakai pemakaian Sinergi Ampul. Saya masih ada jerawat, masih timbul 1-2. Tapi itu juga saya sudah, di samping itu saya selama 3 bulan itu saya sudah konsumsi spirulina, pomegranat, vitamin C, sama probiotik. Itu saya rutin minum. Setelah itu saya pemakaian Sinergi Ampul, botol yang pertama masih timbul jerawat. Sampai botol yang kedua, nah mulai yang botol yang minggu ketiga, saya mulai hilang jerawatnya, mulai hilang. Saya mulai senang, sampai minggu keempat, pemakaian Sinergi Ampul, itu jerawat saya sudah mulai hilang. Dan setelah selesai pemakaian 1 bulan, Sinergi Ampul, saya mau coba lagi pakai Ampul Absolutnya. Saya pikir, mungkin sudah selesai masa detoksnya. Jadi saya coba lagi. 1 hari saya pakai pagi dan malam. Besoknya timbul lagi 2 di atas mata sini. Tapi saya pikir, mungkin hanya karena apa gitu. Jadi saya berhentikan cuma sehari. Dan setelah itu, besoknya lagi saya coba pakai lagi. Saya coba pakai lagi ampul, sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak masalah lagi. Dan tidak timbul jerawat lagi. Ya, itu. Bapak Ibu bisa lihat ya kulit wajah Bu Bu Ima udah kembali bagus. Nah, mungkin Bu Ima dengan pengalamannya Bu Ima sekian banyak ya, dari klinik satu ke klinik yang lain gitu ya. Sebenarnya kan Bu Ima lakukan itu hanya ingin mendapatkan kulit wajah yang sehat, lebih glowing, cantik gitu ya. Nah, Bu Ima sekarang kalau bisa bandingkan dengan perawatan dulu di dokter, klinik, ya kalau saya dengar dari ceritanya Bu Ima itu klinik yang bagus-bagus juga Bu Ima udah masuki gitu ya. Jadi bukan hanya klinik. Gitu. Bagi saya ya huruf N ya, klinik yang huruf N itu paling standar. Tapi ternyata Bu Ima tuh udah sampai ke klinik-klinik yang bagus, yang lebih-lebih tinggi-tinggi lagi gitu. Dan yang D itu. Nah, yang D udah, yang apalagi R yang juga. Iya, E juga. E juga? Iya, E juga. E juga. Nah, jadi kalau mau dibandingkan dengan, kita cerita uang dulu nih, budget dulu, biaya. Dibandingkan dengan perawatan yang dilakukan Bu Ima sebelum kenal produk Atomi, menurut Bu Ima, apakah produk Atomi itu mahal? Sangat tidak mahal. Dibandingkan dengan klinik
di klinik itu satu kali pergi itu jutaan, 3-5 jutaan itu bisa habis. Krimnya aja itu 2 minggu habis, harus beli lagi, krim malam sama siang. Terus kalau mau dibandingkan, maskernya sekali pakai masker itu 100.000, itu di luar dari kalau facial atau botox itu ditawarin masker. Dan masker itu dirupiahkan 100.000. Kalau dibandingkan dengan daily mask kita yang 170.000 yang 10 biji, yeah. Sangat-sangatlah mahal. Sangat-sangat murah atau mipunya daily mask, terus iya, dibandingkan dengan yang krim sangat mahal gitu ya. Sangat mahal. Benar-benar iya, absolute price, absolute quality kan? Iya. Ya, terus kemudian Bima, ada yang, saya ini udah terbiasa dengan produk klinik nih, mau ganti beralih di produk Atomy. Kira-kira pesannya Bu Ima untuk mereka seperti apa, Bu Ima? Jangan pernah coba jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kita harus mencoba karena yang alami itu tidak instan, yeah, butuh waktu dan proses. Jadi karena kesabaran kita ya hasilnya alhamdulillah. Nah itu berapa lama Bu Ima jalani sampai Bu Ima punya kulit udah kembali lagi seperti sekarang? Berapa waktu maksudnya berapa bulan pemakaian? 3 bulan karena pemakaian. Iya, pemakaian sebulan itu saya tidak mengalami apa-apa karena belum memakai seri absolutnya. Setelah pemakaian seri absolut, 2 bulan itu saya memang hancur-hancuran wajah saya. Yeah. Dan bulan keempat saya mencoba pakai Sinergi Ampul. Setelah pemakaian Sinergi Ampul ya ini hasilnya. Iya, yeah, benar. Terima kasih banyak nih. Mungkin kalau Bu Ima masih bisa stay, ada yang mau ber-